dan Wakil Presiden tahun 2024. Diskualifikasi calon Wakil Presiden nomor urut 2 atas nama Gibran Raka Buming Raka sebagai peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 karena tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, terakhir berkaitan dengan siapapun yang ada di ruang sidang ini sebaiknya tidak menggunakan handphone. Tadi majelis melihat masih banyak kuasa hukum yang bermain handphone, tapi karena kami masih menjaga dan ini persidangan pertama, saya kira masih bisa dipahami itu. Tapi besok-besok kami minta supaya itu tidak terulang kembali. Kemudian kalau ada hal-hal lain yang tadi berbeda. Memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, menyatakan batal. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.